teman-teman, ini kacang bawang yang sudah matang. Dan di sini ada daun jeruk ya, daun jeruk. Dan ini bawang putih. Dan ini kacangnya. Aku icipin dulu ya. Bismillah. Renyah dan gurih, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau bikin kacang bawang ya. Dan bahan-bahannya itu sangat gampang, sangat simple, dan saya tidak pakai santan ya. Pokoknya gampang banget. Ya, dan di sini ada kacang. Ini aku pakai 150 gram kira-kira. Dan bumbunya itu saya cuman pakai bawang sama garam dan daun jeruk. Pokoknya tidak pakai santan dan tidak pakai penyedap rasa juga. Dan caranya itu super gampang. Ini saya kacangnya beli yang belum itu ya, belum dibuka kulitnya ya. Nanti saya buka sendiri. Karena saya kalau beli yang udah bukaan itu nggak suka lah, kurang suka. Saya sukanya begini. Ya sebenarnya lebih enak ya, nggak usah apa, nggak usah ngilangin kulitnya. Tapi rasanya itu beda teman-teman. Kalau yang ini lebih manis ya. Oke, sekarang aku mau taruh air panas kacangnya ini biar kulitnya itu buka semua. Ya teman-teman, ini aku tuangkan air panas ya ke dalam sini. Dan apa itu, kita rendam. Ya teman-teman, ini kacangnya sebagian sudah buka ya kulitnya, dan yang separuh belum. Sekarang aku buka ini satu-satu gini. Nah begini kan enak kan. Kalau enggak direndam air panas itu susah. Kalau aku rendam air panas kan enak gini, tinggal buka. Ini ada suara hujan teman-teman, kocok-kocok ini. Oke teman-teman, sekarang aku potong bawangnya ya. Aku potong begini. Setelah ini kita campurkan bersama kacangnya sama garam dan daun jeruk. Gampang banget ini aku bikinnya. Oke, dan daun jeruknya juga aku potongin. Aku potong pakai gunting aja. Begini. Oke, dan sekarang aku taruh garamnya dulu. Ini aku campur ya, garam terus bawang.
tercampur hingga rata. Terus setelah ini kita goreng. Oke ya, ini sudah rata. Lalu aku panaskan minyak. Minyaknya udah panas. Aku masukkan ini kacangnya. Kita goreng. Dengan api sederhana ya, teman-teman. Jangan terlalu besar juga apinya. Pokoknya kita goreng sampai mateng ya, teman-teman. Hingga agak kuning-kuning gitu warnanya. Aku ini kacang bawang ya. Kalau bikin sendiri itu suka. Tapi kalau beli di luar, di toko-toko gitu, aku itu jarang, enggak begitu suka. Karena kadang itu kan ada apa ya, minyaknya atau bawangnya itu ada baunya gitu. Jadi kalau bikin sendiri gini enak, fresh. Bawangnya juga fresh. Ya, kita goreng sampai brown color. Ini sudah mau mateng ini kayaknya. Nah, udah mateng teman-teman. Ini warnanya udah agak coklat ya. Kita angkat. Aku matiin.